Daftar ranking BWF terbaru, hari Minggu, 27 Oktober 2024. Tunggal Putra. Di ranking pertama, masih ditempati oleh pemain Cina, Si Yuki. Di ranking kedua, Victor Axelsen. Di ranking ketiga, Anders Antonsen. Di ranking keempat, Kodai Naraoka, yang naik satu peringkat. Di ranking kelima, Kunlavut Vititsarn, yang juga naik satu peringkat. Di ranking keenam, Jonathan Christie, yang turun dua peringkat. Di ranking ketujuh, Li Zijia. Di ranking kedelapan, Chou Tinchen, yang naik satu peringkat. Di ranking kesembilan, Li Sifeng, yang turun satu peringkat. Dan di ranking kesepuluh, Anthony Sinisuka Ginting. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 tunggal putra. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 tunggal putra. Tunggal putri. Di ranking pertama ditempati oleh pemain Korea, An Seong. Di ranking kedua, Chen Yufei. Di ranking ketiga, Wang Zi. Di ranking keempat, Akane Yamaguchi, yang berhasil naik dua peringkat. Di ranking kelima, Tai Zuying, yang turun satu peringkat. Di ranking keenam, Carolina Marin, yang turun satu peringkat. Di ranking ketujuh, Han Yu. Di ranking kedelapan, Gregoria Mariska Tunjung. Di ranking kesembilan, Aya Ohori. Dan di ranking kesepuluh, Bei Wen Zhang. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 tunggal putri. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 tunggal putri. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, masih berada di ranking 21 dunia, dan Esther Nurumi Triwardoyo berhasil naik ke ranking 29 dunia. Ganda putra. Di ranking pertama, Liang Weikeng, Wang Chang. Di ranking kedua, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, yang naik satu peringkat. Di ranking ketiga, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, yang turun satu peringkat. Di ranking keempat, Hi Jiting, Ren Xiang Yu. Di ranking kelima, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di ranking keenam, Aron Chia, Soh Woyi. Di ranking ketujuh, Satwik Sairaj Rankiredi, Chirag Shetty. Di ranking ke-8, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Di ranking ke-9, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi. Dan di ranking ke-10, Li Jehui, Yang Poh Suan. Berikut adalah ranking 11 sampai 20, ganda putra. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil naik ke ranking 13 dunia. Dan Muhammad Syohibul Fikri, Bagas Maulana, terpaksa turun ke ranking 15 dunia. Berikut adalah ranking 21 sampai 30, ganda putra. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, terpaksa turun ke ranking 23 dunia. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, terpaksa turun ke ranking 30 dunia. Ganda putri. Di ranking pertama, ditempati oleh ganda putri Korea, Baek Hana, Lee So-hee. Di ranking kedua, Chen King Chen, Jia Yifan. Di ranking ketiga, Liu Shengshu, Tan Ning. Di ranking keempat, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Di ranking kelima, Shang Shuxian, Zheng Yu. Di ranking keenam, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Di ranking ketujuh, Pear Li Tan, Tina Ah Murali Taran. Di ranking kedelapan, Li Yijing, Luo Sumin. Di ranking ke-9, Kim So-yong, Kong Hee-yong. Dan di ranking ke-10, Jong Na-en, Kim Hye-jong. Berikut adalah ranking 11 sampai 20, ganda putri. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil naik ke ranking 13 dunia. Dan Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, terpaksa turun ke ranking 14 dunia. Berikut adalah ranking 21 sampai 30, ganda putri. Ganda putri Indonesia, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil naik ke ranking 30 dunia. Ganda campuran. Di ranking pertama,
masih ditempati oleh pasangan Cina, Zheng Shuai, Huang Yaqiong. Di ranking kedua, Feng Yanze, Huang Dongping. Di ranking ketiga, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di ranking keempat, Seo Sungjae, Chi Yujung. Di ranking kelima, Kim Wonho, Jong Naen. Di ranking keenam, The Chapol Puafara Nukroh, Sapsire Taira Tanachai. Di ranking ketujuh, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Di ranking kedelapan, Tang Chunman, Teing Suet. Di ranking kesembilan, Chen Tangjie, Toh Ewei. Dan di ranking kesepuluh, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie. Berikut adalah ranking 11 sampai 20 ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emanuel Wijaya masih berada di ranking 12 dunia. Dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari masih berada di ranking 15 dunia. Berikut adalah ranking 21 sampai 30 ganda campuran. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati terpaksa turun ke ranking 22 dunia.